insyaallah dengan perjuangan dan kerja nyata, maka bangsa dan daerah yang kita cintai ini dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Kita dapat mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu pilar pembangunan di Sulawesi Selatan. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, pada akhirnya mari kita peduli dengan seksama bahwa perjuangan yang dihadapi saat ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dihadapi oleh pendahulu bangsa ini. Jika dahulu para pejuang menghadapi musuh